Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jackson Jalan-Jalan. Nah teman, sekali ini jam 8:30 pagi, saya ada di hari Sabtu pokoknya ya. Ini ada di arah Krian. Nah itu kalau mau ke sana tuh ke bypass teman ya, ke bypass Krian. Ini saya mau ke arah Trawas. Nah ini Ponokawan ya, ini saya ada di Alfamart Ponokawan, Krian. Ini kita sudah masuk ke Krian. Kalau ke sana tuh arah Surabaya ya, ke arah bypass tuh. Nah saya akan record sampai ke arah mana ya, arah pasar mungkin kali ya, tapi saya nggak terus sampai ke kotanya, sampai ke arah polsek itu enggak ya teman ya, karena saya mau, aduh aku kok masuk angin, sorry ya karena nanti aku belok ke arah kiri, ke arah Mojosari teman ya. Nah ini kita masih di daerah Ponokawan. Sorry kalau saya agak ngebut dan mungkin nanti durasinya agak pendek ya, karena di depan ini kan gak terlalu jauh, mungkin durasinya gak terlalu panjang. Oke lanjut aja lah yuk, apa adanya, nanti saya record lagi dari keluar lampu merah Krian itu ya, Kelenteng itu, sampai ke arah Mojosari nanti itu, Kelenteng Prambon Mojosari ya nanti ya. Nah ini kita masih di daerah Ponokawan Krian. Kecepatan saya sih 60-70 ya. Saya rasanya ini udah santai banget ya untuk review lokasi gini. Cuman apa karena lagi jalurnya lagi enak ya, lagi sepi ya, kecepit aku. Kemarin saya lewat sini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, pas saya habis sakit itu dijemput sama Mas Pupu karena Mojokerto. Paginya diantar keluarga, karena saya tujuannya ke Madiun, nggak mungkin saya motoran ke Mojokerto, klien ada di Mojokerto, saya masih habis baru sakit. Oke mantap, ini kita lurus jalannya, meskipun padat merayap, nggak merayap banget sih, padat begini, tapi ini saya masih bisa konstan jalan 60-70. Lewat stasiun Krian nggak ya, nggak usah lah, lewat pasar aja habis sampai Kelenteng itu, lampu merah yang tanggung gitu teman. Ada yang belok ke kiri, tapi gak belok-belok. Ini daerah mana ya? Kita udah 5 menit 10 menit dari Ponokawan Alfamart. Apakah masih Ponokawan sini? Jalan Raya Kemasan. Krian. Ini Kemerakan ya. Aku baca Alfamart tapi Alfamart Kemerakan. Oh. Ini kita sampai di mana ini? Ada pabrik sebelah kiri ini. Oh, RSUD Krian. Nah, RSUD Krian ya. Ini baru kah? Baru kayaknya ini, di depan makam ini. Dulu nggak ada kayaknya, bangunan masih baru teman. Tak pikir pabrik ya. Nah ini kita sudah masuk ke sekitaran area pasar Krian ya. Krian ini ramai banget. Banyak penonton saya yang dari Krian.
Kita lewat lurus, kita nggak lewat stasiun ya, karena nanti juga jalannya muter. Cuman enaknya lewat stasiun, jalannya nggak sepi, cuman kecil. Nah, kalau lewat sini jalannya lebar tapi padat, macet ya. Bis PT Hikmah Trans ini jurusan mana teman? Mungkin ada yang tahu, monggo tulis kolom komentar di bawah. Soalnya gak ada jurusannya, ini angkutan antar kecamatan ini paling ini. Paling enggak ya antar kabupaten, tapi kabupatennya mana aja ya? Mungkin ada yang tahu, silahkan tulis kolom komentar di bawah teman. Oh, langsung motong kiri. Weh, Pak Sayur, melebar banget sampean nyalipnya bawa gerobak lebar gitu. Nah, ini Pasar Krian ya, Pasar Krayen. Oh my, ada orang nyebrang. Sorry. Ada truk di belakangnya. Nah, videonya saya stop aja di kelenteng itu teman-teman ya. Nanti di depan kelenteng itu, karena saya nggak lurus ke sono, aku nanti belok kiri. Wah, ini Pasar Krian, kacamata komplit, jual mas-masan, mantap, keren, masya Allah. Ini jual apa itu? Sol sepatu kah? Samijaya Elektronik. Saya sudah sering, ya sering banget sih lewat sini. Lewat lurus pernah, nanti tembus ke arah tol itu, lewat sononya pernah. Itu ada langganan tukang pijet saya, orang asli sana itu, di Bangkalan ya, cuman asli sana. Ini pernah, sering. Nah, 2 minggu yang lalu lewat sana, lewat lurus. Oke, biar durasinya masih biar panjang ya. Ini berapa menit ini? Ini 6 menit 51 detik. Biarin aja terus lah sampai 8 menit. Nanti pokoknya saya depan tuh belok kiri ya. Bukan yang ini, di depannya lagi. Ini lampu merah tanggung, ini depannya ada lampu merah lagi. Oh, kasihan Pak. Astagfirullahaladzim. Tuh, gak ada uang, kecil aku ada di dompet. Nah, kita belok kiri sini ya. Ini kelenteng apa namanya ini? Kelenteng Teng Shui. Oh, gak rating dua orang. Wah, ini ya. Gak apa-apa, lanjut terus ya. Ini masih Krian ya, masih di perkotaan Kriannya ibaratnya. Nanti lurus lapis lampu merah di pom bensin itu tak bikin judul baru lagi aku. Ah, udah nggak ada keramaian lagi. Ini udah mulai habis. PLN ULP Krian. ULP ini apa ya? Unit apa ULP itu, nggak ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ada ini lampu merah ya. Ini sudah sepi Kriannya. Saya rasa meskipun masih bagian dari Krian sono itu, tapi udah sepi banget. Mending saya jadikan judul baru lagi, yaitu judulnya next, Krian ke Mojosari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.